Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita sekalian. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah di minggu pertama bulan Juli tahun 2021. Mari saya mengajak kita semua untuk mengarahkan hati kita masuk dalam ibadah, memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah kita. Amin. Jemaat Tuhan diundang berdiri jika memungkinkan. Kita akan tabiskan ibadah kita. Ibadah minggu pertama bulan Juli tahun 2021 ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah yang melimpah dari Tuhan Allah dan dari anaknya Yesus Kristus dan oleh persekutuan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami muliakan dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa yang sangat mengasihi kami, Bapa sumber kehidupan bagi kami. Kami memuji kebesaranmu, betapa ajaib heran perbuatanmu dalam kehidupan kami. Karena kami semua diizinkan oleh engkau memasuki bulan yang baru, Juli tahun 2021. Meskipun pada saat ini kami masih berada di tengah masa pandemi COVID-19. Di dalam masa 2 minggu ke depan ada pembatasan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah sehingga kami kembali beribadah secara full lewat virtual ini. Tetapi kami tetap memuji nama Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, membiarkan kami bergumul sendirian di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan-Mu dalam peribadatan yang kudus yang diberkati Engkau pada saat ini. Terimalah pujian dan penyembahan kami. Tegur dan nasihati kami dengan firman-Mu. Dan Engkau memeteraikan kami lewat sakramen perjamuan kudus yang akan kami terima. Di saat juga kami membawa persembahan persepuluhan kami di hadirat-Mu. Menaikkan setiap doa syafaat kami. Di atas semuanya itu biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan ibadah kami lewat virtual ini. Baik kami di GKR Diaspora Kopilas, juga sahabat-sahabat kami di gereja yang lain. Biar sukacita sorga terus melimpah dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami juga datang mau mengaku. Kami mau minta ampun atas banyak salah, dosa, pelanggaran, kenajisan, ketidaksetiaan kami kepada Engkau. Yang kami lakukan melawan firman-Mu, kami mohon ampun, kuduskan, sucikan dan layakkan kami untuk kami boleh ada di hadirat-Mu sehingga tidak ada satupun yang akan jadi penghalang berkat Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di rumah kami bersama keluarga kami mau menikmati kemurahan-Mu sebab gereja adalah rumah kami dan rumah yang kami diami pun adalah gereja di mana kami adalah bait Tuhan yang kudus, yang Tuhan tetapkan untuk hidup kami memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Semua siap memuji Tuhan? Kok kurang kedengeran suaranya? Siap memuji Tuhan? Kalau gitu saya jemput kembali kita berdiri. Kita mau bersorak buat Allah kita. Sebab kita dipersatukan sebagai keluarga.
Tuhan, saya persilakan untuk kita boleh duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Esther Olimpandey. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Bahkan kita mau diingatkan kembali bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat seperti Engkau. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, tidak pernah Engkau meninggalkan kami seorang diri Tuhan. Tangan-Mu selalu menolong kami Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Bersyukur Yesus. Juru selamatku.
kami, Tuhan. Kami boleh ada di minggu pertama di bulan Mei itu semua karena pertolongan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat seperti Engkau, Tuhan. Walaupun ada begitu banyak, Tuhan, permasalahan, persoalan, mungkin sakit penyakit yang kami hadapi saat ini, Tuhan. Tapi satu hal yang kami imani, Tuhan, tidak pernah Tuhan terlambat menolong kami, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Lagi kami menyatakan, Tuhan, ku sembah Kau Allahku, Yesus, Bapa dan sahabatku. Lihatlah setiap kami, Tuhan, setiap jemaat-Mu, Tuhan, saat ini, Tuhan, datangi kami, Tuhan, hampiri kami, Tuhan. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, setiap pujian penyembahan kami, biarlah manis Engkau dengar. Dan saat yang indah kami mau buka hati untuk belajar kebenaran-Mu. Berikan kami pengertian yang baik akan firman-Mu. Lembutkanlah hati kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya benih firman yang ditabur boleh berakar, bertumbuh dan berbuah yang baik. Berikan kami pendengaran seorang murid, untuk kami mau belajar dengan baik akan firman-Mu. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, Tuhan pakai, Tuhan kuduskan untuk boleh menjadi sarana Tuhan mau bicara kepada kami semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru. Dari Kitab Yakobus pasal 1, kita akan baca ayat yang ke-12, satu ayat saja. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pengujian dan Pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Amin. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagia Bapak Ibu Saudara dan saya yang masih baca, dengar, dan mau melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perikop yang kita baca ini adalah bagian yang ada dalam surat Yakobus yang ditujukan pada saat itu kepada seluruh jemaat umat percaya, umat Kristen yang tersebar di wilayah Kekaisaran Roma. Kalau kita lihat ada 5 pasal dalam kitab Yakobus ini seperti sebuah buku kecil. Ya, buku dengan 5 pasal yang berisi nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk yang sangat jelas bagi orang percaya untuk bagaimana membangun kehidupan yang benar di mata Tuhan dan juga bagaimana hidup memperlakukan sesamanya. Karena itu kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di kitab Yakobus ini
terisi berbagai-bagai banyak nasihat dan petunjuk. Seperti nasihat yang diberikan, ya jangan putus asa di saat menanggung kemiskinan. Ada nasihat yang lain, yaitu jangan menyerah saat menghadapi ujian iman. Kemudian kita juga dikasih nasihat, jangan cepat untuk marah. Artinya, hendaklah engkau lambat untuk marah. Jangan berpihak pada kekayaan, melupakan Tuhan. Itu dinasihati supaya kita tetap memandang kepada Tuhan. Lalu kemudian nasihat yang lain adalah kasihilah sesamamu manusia. Kemudian kekanglah lidah dan keinginan-keinginan hidup kita. Ada nasihat yang lain juga, percayalah kepada hikmat Tuhan. Kemudian lawanlah iblis, jangan memegahkan diri. Bantulah orang lain, orang yang sedang dalam kesusahan. Lalu kemudian bersabarlah menantikan kedatangan Tuhan dan berdoalah bagi orang-orang yang menderita. Ini adalah gambaran umum dari nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh penulis kitab Yakobus bagi umat percaya yang ada di Roma, juga bagi kita semua pada saat ini. Inilah firman Tuhan. Kenapa penulis surat Yakobus menekankan hal ini? Karena bagi penulis surat Yakobus, Bapak Ibu Saudara, iman itu sangat penting. Iman menjadi hidup kalau disertai dengan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan. Dua hal Yakobus sangat menekankan hal ini, yaitu iman bicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya pemilik kehidupan kita. Itulah iman. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi bagi penulis surat Yakobus, iman juga berarti melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Yang benar di sini adalah yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena itu kalau kita perhatikan pada pasal yang pertama ini, di sana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul iman dan hikmat. Karena bagi penulis surat Yakobus, betapa penting mengingatkan jemaat-jemaat yang tersebar di Kekaisaran Roma pada saat itu untuk mempertahankan iman dan untuk mengandalkan hikmat dari Tuhan di saat menghadapi berbagai-bagai keadaan kehidupan. Nah, dari perikop yang kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pasal 1 ayat yang ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ada hubungannya dengan perikop bagian yang sebelumnya yang diberikan judul keadaan rendah dan keadaan kaya. Karena kalau kita bicara tentang pencobaan, siapa saja bisa menghadapi pencobaan. Siapa saja bisa menghadapi yang namanya diganggu untuk tergoda dengan pencobaan tersebut. Di perikop yang ayat yang ke-9 di sana dikatakan, ya keadaan rendah dan keadaan kaya, itu judulnya. Artinya mau menggambarkan kepada kita, di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini, segala sesuatu itu bisa saja terjadi tiba-tiba tanpa kita duga. Ada orang yang dari kaya raya, lalu kemudian menghadapi pergumulan, sehingga dia kehilangan hartanya. Ada orang dari keadaan yang sehat, fisik yang sangat baik, sangat kuat, lalu kemudian menghadapi sebuah sakit penyakit. Tetapi sebaliknya, ada orang dari yang tidak memiliki harta yang banyak, lalu kemudian tiba-tiba mengalami perubahan keadaan yang luar biasa, sehingga dia hidupnya mengalami peningkatan ekonomi yang drastis. Ada orang yang tadinya tidak punya jabatan apa-apa, tidak dipandang di tempat pekerjaannya, lalu kemudian tiba-tiba mendapat sebuah promosi. Itulah keadaan-keadaan yang dialami oleh kita di tengah-tengah masa kehidupan
pada saat-saat ini. Bahkan Alkitab pada dari zaman dulu sudah menuliskan tentang keadaan ini. Keadaan rendah dan keadaan kaya. Ketika kita dalam keadaan yang tidak kita inginkan, kita di sana diminta tetap mengandalkan Tuhan lewat iman percaya kita. Tetap minta hikmat dari Tuhan untuk menghadapi persoalan tersebut. Ataupun saat kita ada di dalam kekayaan, Alkitab ini pun mengingatkan kita untuk tetap memandang hanya kepada Tuhan. Jadi Yakobus ini mengajak kita untuk memperteguh iman kita dan mengandalkan hikmat dari Tuhan menghadapi berbagai-bagai situasi kehidupan. Sebab apa? Alkitab selalu mengajarkan kita tentang diri kita, status kita sebagai anak Tuhan, dan harta, jabatan, kekayaan yang kita miliki. Itulah dua hal yang tidak bisa disamakan. Harta, jabatan, kekayaan adalah sesuatu yang ditambahkan bagi kita saat kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena itu ada banyak orang ketika jabatannya hilang, harta kekayaannya hilang, mengalami kerugian dalam usaha, mengalami penipuan di dalam bisnis, dalam investasi, mengalami sakit penyakit. Ada banyak orang kalau tidak mengandalkan iman dan tidak minta hikmat dari Tuhan, ada banyak orang termasuk orang percaya yang kemudian depresi, stres, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Kenapa? Karena kita salah memahami tentang berkat ini. Kita menganggap bahwa diri kita anak Tuhan identik dengan kekayaan, dengan jabatan. Padahal semua itu sekali lagi adalah pemberian dari Tuhan. Hidup kita ini adalah anak Tuhan. Kita anak raja. Itu status yang istimewa, status yang spesial. Sehingga kalau tiba-tiba jabatan kekayaan kita tidak lagi kita miliki, status kita sebagai anak Tuhan Tuhan tidak akan terganggu. Amin. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita yakini. Apalagi di tengah-tengah masa pandemik pada saat ini. Kita tidak pernah menyangka bahwa keadaan akan kembali seperti sekarang ini. Di dalam 2 minggu ada pembatasan kegiatan masyarakat. Ya, pemerintah menerapkan peraturan dari tanggal 3 Juli sampai 20 Juli. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan kami semua menggumuli dalam doa, berharapannya kepada Tuhan bahwa Tuhan menjadi kekuatan bagi kita. Kami menyadari tidak mudah bagi Bapak Ibu Saudara sebagai pemimpin-pemimpin perusahaan yang bekerja di mall, bahkan anak Tuhan yang memiliki mall, tempat makan, restoran, dan juga usaha-usaha yang lainnya, yang kita sekarang sedang merintis kembali dari awal. Kita sekarang sedang menata kembali keuangan kita. Kita sedang menata kembali keadaan bisnis kita. Tapi kemudian tiba-tiba kita diminta untuk menutup sementara. Ada pembatasan, ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan kembali dengan leluasa. Tetapi itulah keadaan yang kita hadapi pada saat-saat ini. Dan itu sudah diingatkan dari firman Tuhan. Karena itu kemudian pada ayat yang ke-12 ini di sana dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ini semua adalah bagian yang harus kita alami dalam hidup. Tetapi kita akan lihat di sini apa maksudnya surat Yakobus menekankan tentang pencobaan. Lalu kemudian di sana dikatakan apabila ia sudah tahan uji. Ada apa dengan pencobaan dan ada apa dengan tahan uji? Ya. Peristiwa dalam kehidupan kita itu seringkali membuat kita terluka. Apalagi kalau peristiwa itu tidak seperti yang kita harapkan. Dan kalau kita bicara pencobaan, kita akan pertegas dari firman Tuhan ini. Pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Pencobaan itu tidak pernah diberikan oleh Tuhan. Tetapi lewat pencobaan yang kita hadapi, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi sebuah ujian bagi kita, mendewasakan iman kita, memurnikan iman kita. Karena itu surat ini mau mengajar kepada kita semua, termasuk kepada saya, mau mengajar Bapak Ibu Saudara juga,
untuk kita memahami bahwa kita semua tidak ada yang bisa bilang kita luput dari pencobaan. Siapapun kita rentan dengan pencobaan. Pencobaan sekali lagi datang dari iblis, datang dari kuasa jahat. Tapi kita tidak bisa menyalahkan iblis dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena apa? Kita diajak dari buku Purpose Driven Life ini, kita sudah masuk pada materi minggu yang ke-26. Ya, kalau minggu lalu dan tadi pengantar kita belajar, kita bertumbuh melewati penderitaan. Maka sekarang kita mau belajar, ya kita bertumbuh lewat pencobaan. Sekali lagi, kalau minggu lalu kita belajar kita diubahkan lewat penderitaan, ya, tetapi hari ini kita juga dikuatkan bertumbuh lewat pencobaan. Nah, adalah berguna Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengetahui bahwa sebenarnya sekali lagi pencobaan itu tidak datang dari Tuhan. Lalu bagaimana cara kerja iblis mengganggu kita lewat pencobaan-pencobaan? Perhatikan Bapak Ibu, dari buku ini kita diingatkan bahwa yang pertama, cara iblis mengganggu kita lewat pencobaan adalah iblis mengenali suatu keinginan di dalam hati kita dan keinginan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika di ayat tadi sebelumnya dibicarakan di sana tentang keadaan rendah dan keadaan kaya, manusia ketika menghadapi posisi dari yang tadinya baik lalu kemudian menjadi tidak baik, perasaannya terganggu, pikirannya terganggu. Apakah dia rugi karena orang lain yang merugikan dia? Apakah dia kecewa karena ada orang yang berbuat curang kepada dia? Segala sesuatu bisa mengganggu pikiran kita. Dan di sini dikatakan, ya, iblis itu mengenali suatu keinginan yang tidak baik yang ada dalam diri kita. Sebut saja contohnya, ketika kita terganggu ekonomi kita, kita mungkin mengalami kerugian. Kita mengalami ada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Kita timbul dalam hati kita perasaan untuk balas dendam. Nah, iblis mengenali kita memiliki keinginan yang tidak baik dalam diri kita. Lalu iblis datang, iblis mulai mengganggu kita supaya apa? Kita menuruti keinginan kita tersebut. Karena Alkitab mengatakan apa Bapak Ibu Saudara? Di Yakobus 4. Ya, di sana dikatakan bahwa sebab dari dalam hati, dari hati kita sendiri timbul segala pikiran-pikiran yang jahat, pencurian, pembunuhan, keserakahan, perzinahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, percabulan, dan hal-hal lainnya. Jadi semua yang jahat itu datang dari hati kita sendiri. Tetapi iblis mengenali, wah, dia punya niat yang tidak baik. Iblis datang. Iblis datang mengenali kelemahan kita. Dan pada langkah yang kedua setelah iblis tahu nih dalam hati kita ada niat, ada keinginan yang tidak baik. Yang kedua, iblis datang kepada kita, dia memberi keraguan-raguan dalam hati kita. Dia mulai mengatakan dalam hati, tidak apa-apa balas dendam. Tidak apa-apa daripada kamu tidak bisa tidur nyenyak sebelum kamu balas dendam. Tidak apa-apa kamu menyerah. Untuk apa lagi kamu bertahan? Untuk apa lagi kamu percaya kepada Tuhan? Iblis mengenali mulai ada keinginan di hati kita untuk tidak lagi percaya 100% kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan tidak lagi sanggup menolong kami. Kita mulai ada keinginan-keinginan mencari pertolongan di luar Tuhan. Wah, di situ kesempatan iblis mengganggu kita. Karena itu berhati-hati dengan keinginan kita. Jaga pikiran kita. Ya, karena yang kedua ini, iblis mulai memberi keraguan-raguan di dalam hati kita. Tidak berdosa kalau kamu balas dendam. Tidak berdosalah kalau kamu coba hanya sekali saja dulu ke orang pintar, ke dukun, kamu main santet, kamu cari kuasa-kuasa kegelapan. Tidak akan berdosa. Ya, kalau kamu mencari pertolongan di luar Tuhan seperti ada win-win solution, ya, karena di sana kan ada kepercayaan yang lain, coba aja dulu. Kalau kamu tidak coba, kamu tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak jahat. Tuhan tidak butuh kita jatuh dalam pencobaan lalu menjadikan kita orang yang baik.
Tuhan tidak butuh, Tuhan tidak mau kita jatuh dulu, kita mengalami persoalan dulu, baru kita kemudian menjadi orang yang baik. Dari awal Tuhan menginginkan kita supaya kita kuat bertahan di tengah pencobaan. Karena apa? Keuntungannya juga untuk diri kita. Kalau Tuhan selalu pasti akan sanggup menolong kita, tapi konsekuensinya, apakah kita sanggup menanggung, apakah kita bisa kuat bertahan. Jadi yang kedua kita kenali, setelah iblis mengenali ada keinginan yang tidak baik, iblis datang memberi keraguan-raguan kepada kita. Dia mulai kemudian yang ketiga memberi tipu daya. Dia mulai mengganti setiap firman Tuhan yang kita pegang. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Tidak apa-apa kalau sekarang keuntungan dalam usaha seperti ini. Tidak apa-apa kalau sekarang saya ada kelemahan fisik. Karena Roma 8 ayat 28, bukankah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kita tahu itu semua diberi, diizinkan Tuhan. Ya, diizinkan Tuhan terjadi untuk mendewasakan kita. Tapi kemudian iblis datang dengan tipu dayanya. Iblis mulai memberikan hal-hal yang tidak benar. Dia memutarbalikkan firman Tuhan kepada kita. Lalu iblis mulai mengatakan, Tuhan meninggalkan engkau, Tuhan tidak lagi peduli dengan engkau, Tuhan membiarkan engkau. Lalu kita kemudian ragu dengan firman Tuhan. Lalu kita yang keempat adalah tergoda untuk tidak taat. Dari yang tadi pikiran mau balas dendam, iblis kasih keraguan-raguan, tidak apa-apa. Iblis putar itu firman Tuhan, tidak apa-apa kamu balas kejahatan dengan kejahatan. Dan yang keempat, akhirnya kalau kita tidak kuat dalam iman, kita tidak minta hikmat dari Tuhan, kita tidak bertahan dalam pencobaan, maka kita menjadi tidak taat. Saat iblis mencobai kita, di situ belum menjadi dosa. Tetapi menjadi dosa adalah ketika kita kalah dengan godaan iblis itu. Ketika kita mengikuti apa yang kita inginkan, yang kita tahu melanggar firman Tuhan. Saat kita tergoda untuk mencari pertolongan di luar Tuhan, di situ kehidupan kita jatuh di dalam dosa. Karena itu dengan jelas firman Tuhan ini dari kitab Yakobus. Yakobus mengingatkan kita betapa penting kita bertahan dalam iman percaya kepada Tuhan. Betapa penting kita meminta hikmat dari Tuhan supaya apa? Kita bertahan dalam pencobaan. Bukan bertahan di dalam perilaku setelah kita tergoda ya untuk jatuh dalam pencobaan. Tetapi bertahan saat kita digoda yang datang dari pikiran kita. Ya, ada banyak contoh, ada banyak peristiwa yang kalau kita renung-renungkan, itu cara iblis mengganggu kita. Karena kita adalah orang-orang yang penting bagi Tuhan, orang yang spesial bagi Tuhan. Dan apa yang penting bagi Tuhan, penting bagi iblis untuk dihancurkan. Kalau Tuhan menjadikan kita penting untuk kerajaannya, untuk tujuan yang mulia, tapi iblis menjadikan kita penting untuk menghancurkan kita. Karena iblis sesungguhnya tidak menyukai apa yang disukai oleh Tuhan. Iblis tidak menyukai apa yang dicintai oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di tengah masa pandemik pada saat ini, janganlah menyerah seperti nasihat dari kitab Yakobus. Jangan menyerah jika kita belum mendapat keuntungan yang kita inginkan. Jangan menyerah jika kita secara tiba-tiba didiagnosa, ya kita mengalami terpapar COVID-19. Jangan menyerah anak-anak yang tadinya sudah ingin belajar tatap muka, lalu kemudian ternyata tatap muka ditunda. Kita masih sekolah lewat online. Jangan putus asa. Jangan menyerah ketika ada saudara yang mengecewakan kita. Jangan menyerah ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bertahanlah dalam pencobaan. Bukan bertahan mengikuti apa yang iblis ganggu dari keinginan-keinginan kita. Ketika ada keinginan balas dendam, bertahan untuk jangan membalas dendam. Ketika ada keinginan untuk menyerah, jangan kita menyerah. Kita lawan setiap keinginan-keinginan yang tidak baik dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kalau kita bertahan dalam pencobaan, janji firman Tuhan ya dan amin. Sebab apabila ia sudah
tahan uji. Dan ujian itu datang dari Tuhan. Pencobaan itu datang dari iblis. Sifatnya untuk mengganggu, membinasakan kita. Tapi ujian itu dipakai oleh Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk membentuk kita, membuat kita kuat menghadapi badai-badai kehidupan, membuat kita tetap mengalami pertumbuhan, bahkan di tengah-tengah masa-masa yang sulit. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Juli 2021, di tengah masa pembatasan kegiatan masyarakat, ada banyak kegiatan kita yang harus kita batasi. Usaha kita, bisnis kita, kegiatan-kegiatan harian kita. Ada banyak hal yang terjadi. Tapi nasihat firman Tuhan jelas. Bertahanlah dalam pencobaan. Jangan tergoda untuk jatuh masuk dalam pencobaan itu. Bertahanlah dalam iman. Minta hikmat dari Tuhan. Karena pasti Tuhan akan menyertai kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan tidak janji langit selalu biru. Tuhan tidak janji langit selalu cerah. Tapi Tuhan janji Dia akan menyertai kita. Tuhan janji Dia akan menolong kita, memberi kita kekuatan dan kesanggupan. Dan berkat dari sorga itu datang selalu pasti buat kita. Dan apa yang diberkati Tuhan itu diberkati untuk selama-lamanya. Jangan menyerah dengan pencobaan. Bertahanlah dalam iman supaya kita memperoleh mahkota kehidupan. Amin untuk firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan yang kudus. Sebelumnya, mari saya mengajak kita mempersiapkan roti dan air secukupnya untuk anggota keluarga yang sudah menerima sidi atau baptisan dewasa. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah menerima sidi atau baptisan dewasa diundang untuk berdiri. Dengarkanlah sabda Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Kita diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Kita minta ampun kepada Tuhan. Jikalaupun kita lemah, kita tergoda jatuh dalam pencobaan, kita tidak taat. Mari saat ini kita diundang oleh Tuhan kembali datang pada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kita mau diperbaharui tubuh jiwa roh kita. Kita mau dibasuh kembali oleh darah Yesus Kristus, Anak Domba Allah yang kudus, yang menyelamatkan kehidupan kita. Mari berdoa secara pribadi. Engkau melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti. Kita berdoa. Amin. Mari kita mengangkat tinggi roti di tangan kanan. Supaya jangan iman kita tertuju kepada roti dan anggur ini. Dengarkanlah sabda Tuhan yang terdapat dalam Matius 11 ayat 28 sampai 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang dan belajarlah kepadaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kita mengangkat tinggi roti di tangan kanan kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka, kepada kita sekalian dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita mengangkat tinggi cawan di tangan kanan di atas kepala kita, dan dengarkanlah kembali firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, kepada kita sekalian dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang, untuk pengampunan dosa. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan diundang berdiri. Kita menghadap Tuhan di dalam doa, kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi namamu. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dari kitab Yakobus 1 ayat 12 yang sudah meneguhkan kami untuk kami kuat bertahan menghadapi pencobaan, untuk kami tidak mudah tergoda dengan tipu daya iblis, untuk kami mau belajar kuat dalam iman, meminta hikmat daripada Engkau Tuhan, supaya dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan, dalam setiap perjalanan hidup ini, kami tetap berpegang hanya kepada Tuhan. Kami tidak mau jatuh di dalam pencobaan. Kami mau belajar kuat mengandalkan Engkau di saat kami menghadapi berbagai pencobaan. Hari ini kami belajar bahwa sesungguhnya pencobaan itu datang dimulai dari hati kami. Dimulai dari ketika hati kami diisi keinginan-keinginan yang tidak baik. Maka disitulah iblis datang mulai mengganggu kami, memberi keraguan-raguan dan menipu daya kami. Karena itu kami serahkan hati kami kepada Engkau. Selidikilah hati kami semua ya Bapa. Baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin perusahaan, sebagai karyawan, kami sebagai para pemimpin di bangsa ini, para tenaga medis yang bekerja, dalam profesi apapun di tengah kehidupan kami, sebagai anak-anak muda yang masih dalam proses pendidikan, ajar kami untuk memiliki iman yang teguh, percaya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat kami, penebus dosa kami, dan ajar kami setiap kali kami menghadapi ada banyak pilihan, ada banyak tantangan, kami meminta hikmat petunjuk daripada Tuhan, supaya kami tidak jatuh dalam pencobaan, tapi kami bertahan, kami memiliki mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang bulan Juli 2021, di tengah masa pembatasan kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah. Ajar kami menerima dengan sukacita, dengan ucapan syukur. Ajar kami selalu bersukacita dalam keadaan apapun. Ajar kami selalu berharap penuh kepada Engkau. Karena kami tahu, percaya Engkau tidak akan biarkan kami. Kami menyerahkan pemimpin bangsa kami Indonesia, beri mereka hikmat bijaksana. Kepada para tenaga medis, dokter, perawat, apoteker, semua yang terlibat dalam pengadaan dan vaksin, berikan mereka semua imun tubuh yang kuat, yang sehat, yang baik, supaya mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya. Para pemimpin kami diberi hikmat daripada Engkau untuk mengatasi setiap persoalan yang ada. Kami menyerahkan pelaksanaan vaksinasi buat anak-anak yang sedang berlangsung, juga untuk setiap orang yang belum menerima, bila semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan gereja-gereja di seluruh dunia, di
Indonesia. Di kota, di desa, tugas-tugas pelayanan Tuhan pimpin, Tuhan urapi. Bila gereja boleh menjadi rumah doa bagi pemulihan bangsa kami, hidup dalam kesatuan. Kami berdoa juga buat GKRI pakai jadi garam dan terang di bangsa ini. Kami menyerahkan juga untuk kehadiran gerejamu GK Diaspora Kopilas. Tuhan tolong, Tuhan pakai kami. Didik kami menjadi jemaat yang berkualitas dalam iman, bertumbuh dalam iman. Didik kami menjadi jemaat yang tangguh dan cakap dalam segala perkara. Kami tidak mudah tergoda, kami tidak mudah timbul keinginan-keinginan yang tidak baik, tapi kami menjadi jemaat yang hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, dewasakanlah kami, bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Ya Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul untuk pemulihan kesehatan. Untuk Bapak Alberto Setiawan, kami mendoakan untuk Bapak Nicholas, Ibu Weni, Saudari Lydia Seringo-Ringo, Bapak Hendra, Ibu Natali. Kami menyerahkan juga ke dalam tangan-Mu Bapak Edo, juga untuk Adit. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami kaum ibu dalam masa kehamilan, baik itu Ibu Ria dalam pergumulan masa kehamilannya untuk mengambil keputusan yang tepat dengan keadaan bayinya. Kami berserah penuh kepada Engkau Tuhan yang berdaulat, bahkan untuk setiap kaum ibu di jemaat-Mu dalam masa kehamilan, semua diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan rumah tangga keluarga kami ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan semuanya hanya dalam tuntunan-Mu, tuntunan Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa untuk sakramen perjamuan kudus yang sudah kami terima, dimeteraikan kami dalam hadirat-Mu. Dan kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang sudah disembuhkan, baik Bapak Ruben, Ibu Sheila, dan anak Hans Joachim. Tuhan, kami percaya semua kesembuhan itu datang daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami doakan anggota keluarga kami yang bergumul dalam iman percayanya, biarlah mereka tidak ragu-ragu, tetapi mereka pasti dalam Engkau Tuhan, menemukan kepastian dalam Tuhan bahwa mereka sangat dikasihi Tuhan, bahwa hidup mereka adalah hidup yang diberkati Tuhan. Tuhan menganugerahkan kepada mereka juga anugerah keselamatan hidup yang kekal, supaya kami tidak ragu lagi dalam iman, tetapi kami melangkah maju dengan Engkau. Kami berdoa yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, dengan praktek-praktek perdukunan, dengan santet, dengan ilmu-ilmu hitam, apapun Tuhan, dari penguasa-penguasa di udara yang mencoba mengikat kami, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, bila setiap kami hanya mencari wajah-Mu. Terima kasih Bapa untuk bulan Juni yang sudah kami lewati. Kami sudah diberkati dalam segala keadaan. Kami diberkati dalam ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak yang sudah naik kelas, sudah lulus, sudah mendapat sekolah lanjutan. Terima kasih Bapa, sumber segala berkat yang menyediakan untuk segala kebutuhan anak-anak-Mu. Dan saat yang indah di minggu pertama bulan Juli, kami diberi kesempatan menabur benih iman lewat persembahan persepuluhan kami sebagai tanda bahwa kami meyakini apa yang kami punya semuanya datang daripada Tuhan. Terimalah persembahan kami, terimalah pemberian kami, terlebih tubuh jiwa roh kami, dan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami serahkan juga pelaksanaan sidang sinode ke-11 GKRI yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai 8 bulan Juli ini. Bila boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan, Tuhan yang menetapkan pemimpin di sinode, Tuhan yang menetapkan program-program pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur, kami berserah hanya kepada Engkau, dan kami menaikkan doa yang sudah Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang ampunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dipersilakan untuk menabur benih iman lewat persembahan persepuluhan. Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan, Tuhan memberkati. Mari sambil menabur kita pujikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Selamat menikmati.
saudara. Puji Tuhan, saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang rela mendukung pekerjaan Tuhan di GKR Diaspora Kopilas. Mulai dari dalam doa yang terutama, dalam kebersamaan kita, dalam kekeluargaan, bila tetap kita saling menopang, dan juga bersyukur kepada Tuhan untuk pelaksanaan renovasi yang boleh terlaksana. Mohon bantu doa, dukungan dari kita semuanya, supaya ke depan terus berjalan dalam pimpinannya Tuhan. Untuk tanggung jawab iman kita dalam pembayaran dana talangan di Ruko Alfa Indah ini, kita pun mengimani bahwa Tuhan sumber segala berkat pasti akan menyertai kita, dan setiap anak Tuhan yang sudah membantu kita pun semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, terima kasih sekali lagi atas pemberian Bapak Ibu Saudara. Kita memberi karena kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita memberi dengan sukacita karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kepada Allah beri puji. Tuhan, milik Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, engkau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.